demi kokom seorang dan ada kesempatan untuk mendapatkan cuan dari Big Boss akan membuat skin kare. Yang pertama, kayu dibakar hingga gosong. Areng. Areng seadanya. Segini dulu dah. Tambahin. Ini dia nih. Merica. Sekenanya. Terus lada, ini lada. Lada seikhlasnya. Nggak mau keluar lagi lu. Terus habis itu apa ya? Jahe siung. Siung mah bawang. Sesisir. Sisir mah pisang. Jahe sepotek. Segigit aja. Lalu diaduk ke air. Jahenya benar-benar jahe, rasa jahe. Ini demi kokom buat wajah si bos seperti bintang film luar negeri. Bernard. Ya, Bernard. Waduh. Dia datang. Kayak joget-joget kayak ulet bulu. Mas Ragil sama Coming. Waduh. Joget. Lagi coba. Mas Ragil sama Coming. Kayak gini nih perlu ditimpalin nih. Baru semalam habis keramas. Apaan sih, Kom? Orang lagi usaha. Mas tuh usaha untuk kokom seorang. Mas Ragil piye toh, ini bedaku habis loh mas. Beliin dong mas. Kan kemarin sudah ditransfer 500 ribu. Mas Ragil, 500 ribu cukup apa toh? Ini bedak aja harganya 480 ribu. Nah sisa cuma 20 ribu. Ya beli yang kiloan dong. Lah, aku piye? Jadi donat gitu. Iya ya, gini Kom. Yang jelas, kokom itu semua kerjaan Mas Ragil. Uangnya untuk kokom seorang, nggak ada wanita lain di dunia ini. Benar. Kemarin kokom minta apa coba? Saya kasih kan. Minta rumah, kokom tolak. Iya rumah, tapi rumah duka. Ya kan nanti kalau ada duit kita kasih tingkat, jadi rumah duka. Tingkat. Tapi serem mas. Iya. Iya benar serem. Aduh. Kemarin saya kasih ingetnya. Minta apa? Kalung. Saya kasih 80 gram. Tapi gak dipakai. Iya mas. 80 kilo aku gak bisa berdiri. Begini mas. Berat. Pokoknya aku minta mobil lo mas. Yang lagi tren sekarang lo mas. Sedan-sedan yang bagus itu lo mas. Ada teman. Cuma Kom, gini Kom, mobil yang teman jual itu klaksonnya nggak bunyi. Yowis nggak apa-apa, kita servis aja mas. Cuma kalau dijalanin semuanya bunyi, bubak, gitu. Itu mobil apaan toh mas? Iya mobil rusak. Aduh. Iya Kom, ya pokoknya gini aja deh Kom, ini kan mas lagi bikin ramuan untuk bos. Kalau kata bahasa Google-nya itu skin care. Oh, skin cure. Ya. Yang buat cantik itu loh, Mas. Itu. Ini saya mau jual ke bos. Pokoknya nanti kalau udah jadi, saya kasih ke bos. Aduh, ini kokom seorang ya. Pokoknya cakep dah kokom nanti. Mas. Apaan? Aku udah dandan cantik loh, Mas. Beraku mahal 480 ribu. Lapi, ye. Waduh, maaf ya Kom ya. Ya, anggap aja kena dandang. Aku mau pasil.
Pasiel. Iya. Duh, salon lagi. Kom pindah, kek. Mas, kamu mau kan lihat Kokom cantik? Bener, Kokom tuh cantik banget. Saya merem aja, Kokom terlihat cantik. Iya, maaf. Minta uang yang banyak. Iya, ntar kalau udah saya nyepet. Enggak, kalau udah gajian saya kasih pokoknya ya. Iya. Kapan beli mobilnya, Mas? Tunggu di rumah. Nanti mobil akan datang. Ya. mobil ambulan mau? Ya, itu mah buat bawa jenazah. Iya. Ya kan saya punya kenalan cuman orang masjid. Ya, ke showroom kek atau ke dealer kek gitu loh. Enggak punya kenalan. Ya kenalan toh, Mas. Iya. Udah, kok kamu sekarang pulang? Mandi, gosok gigi tuh. Aduh, mulutnya banyak cabe. Itu mulut apa dapur sih? Dapur ke dapur. Mana cabe sih? Ini bawang loh. Oh iya. Mas, ya, jadi gimana? Ya pokoknya saya kirim ya. Kokom sekarang suruh pulang gitu? Iya, Kokom pulang dulu. Tapi kan Kokom belum dapat uang dari Mas Ragi. Pieto. Mana masa kasbon lagi tiap bulan Kokom kan enggak tahu Mas Ragi cuma dapat uang 15.000, 10.000 karena kasbon. Jadi pokoknya Kokom pulang. Iya. Bawa duit yang banyak. Iya. Kalau enggak usah pulang. Iya. Ngerti enggak? Ngerti. Kokom pulang. Iya. Dadah Mas Ragil. Aduh. Baru kali ini gue dicium sama musang. Usahin banget tuh cewek. Tapi yang namanya gue cinta mah, apa juga gue lakuin. Sahak lagi, sahak. Masuk. Ngapain lu, hah? Ngetes, kenceng deh. Jadi tukang juga lu bener pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang berbahagia. Gue jadi kesitu tuh. Bos, kau adalah sahabat batinku. Big Boss itu bagaikan kembar sial denganku. Setiap bos menderita, rasa batin Ragil terkoyak. Big Boss bahagia, batin Ragil sedih. Karena nggak pernah diajak. Kau sedih. Untuk itu, maka aku suruh ke sini, ke Rawang, Bekasi, Jakarta, Bandung. Berapa itu? Jakban. Wih, bos ah. Obat kuat. Lu kalau gak tau, berarti pernah ngerasain. Rahang second sih. Jadi tujuan saya kesini ingin mengubah Big Boss supaya bersahaja setiap hari. Maksud lo? Sumpel lo. Gua en apa gua yang en lo? Apa maksudnya? Apa? Ini bos, saya membawakan obat ganteng plus tampan. Khusus untuk Big Boss. Ini obat ramuan yang benar-benar di dalam hati saya yang paling dalam. Menggugah sih batin saya. Bos gak tahu batin saya tersiksa. Banyak wanita-wanita memperhatikan saya, melihat saya, kadang mengganggu iman saya. Maksud lu deketin cewek-cewek jadi lu kepedean? Perempuan-perempuan di luar sono ngelihat muka lu tuh heran, aneh. Muka lu kayak panut panci begitu. Lu
Oh, sepanjang lebar. Gua tak lupa siapa yang ngebohongin gua kan? Dusta untuk seorang big boss tak ada artinya. Dusta yang mereka lakukan di sana menyengsarakan penduduk. Ini ramuan, ramuan turun temurun tak pernah naik ke naik. Ini dari rempah-rempah seluruh gunung di Indonesia, bahkan gunung di Jepang, gunung Himalaya. Tuh, apaan sih lu ngomong begitu? Gunung di Jepang tuh bukan apa? Himalaya. Ora lu, kenapa sono lu? Bah belosot tuh jangan terlalu banyak kalau lu enggak tahu, enggak usah ngasih tahu-tahu gua. Ya, ya, gua ini big boss. Ya. Gua jalan kemana-mana sering, traveling sering. Gunung yang ada di Jepang itu Himalaya. Itu yang pernah, kalau saya kan belum pernah. Yuk, Himalaya, Himalaya, Bandung, Himalaya. Apa coba apa gue lihat apa istimewaannya bos memakai ramuan ini, obat ini, itu wajah bos seperti artis Hollywood Bernard, saya jamin itu. Seriusan ya Bernard? Ya ya bau mulut. Coba sini, bukan apa-apa. Sebenarnya gue udah males berurusan dengan lu, tapi berhubung formula dari dokter Richard memang tiba ada belum datang. Gua nggak ada salahnya dong kayak punya lu. Inilah formula yang sering ditonton orang. Formula 44? Bukan ini. Oh F1. Coba gue lihat. Coba gue lihat. Don't touch sebelum ada deal appointment. Tapi lu yakin bisa bikin gua ganteng? Ya, tahu tuh bintang film Titanic? Leonardo. Yang tuanya Rose, Rose. Hah? Iya Rose kenapa? Yang tuanya tuh pakai ini. Rose. Yang Rose-nya, yang Titanic. Yang tua tapi. Iya. Kalau yang muda. Kokom. Kokom apaan? Kokom pernah. Cewek lu yang sering lu sering ngomong ke gua? Iya. Mana fotonya? Gua dulu dong. Mana sih baru di mana? Mana? Nih. Ini setelah pakai obat itu. Dulunya mah busik kan. Buduh kan. Jadi Kokom pada saat memakai ini, namanya busik, buduk, gatal-gatal di wajah, panu, nggak rata dia. Dia tahu sih, hilang. Mata ini? Iya. Bener nggak nih? Ya, kalau saya ngomong bohong, ngapain di depan, bos? Berapa harganya? Question. Berapa harganya? Dia pakai bahasa Inggris. 3 million. Berapa tuh ya? Berapa sih? 3 juta. Alhamdulillah dia pergi. Iya, bener enggak nih? Iya bener. Kalau enggak lu. Gua TF nih. Wus, rekening lu. Iya, iyalah. Jangan lupa 0000078. Lu apa? Aku lu pajak juga kok ngasih lu. Iya. Iya enggak deh, Bos. Kokom. Nih. Nih baru Big Boss. Baru Big Boss, bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng, tapi yang kayak begini Big Boss sasetan. Karena transaksi sudah selesai. Oke. Okay. Ini ramuannya. Oke. Okay. Mumpung lu ada di sini, jadi lu ya, biar gua tahu caranya. Iya iya iya. Diapain? Diolesin doang kan? Iya 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 iya. Gua big boss, tangan gua kotor. Tangan rakyat dong. Ya pakai tangan lu dong. Makanya gimana? Ini bos, jadi kita saya seperti tutorial. Oke. Okay. Yang pertama, ya. Itu
harus dihidung akhir biar memancarkan ketampanan. Yang kedua itu di kening biar memperlihatkan kecerdasan. Oh. Yang ketiga yang isi kacang hijau dulu. Lagi dong. Yang keempat yang isi ayam. Udah. Satu lagi, ini khusus di bawah. Yeay. Seperti Rano Karno. Iya. Oke. Ya, yang penting gue kayak gak nih? Semua transaksi sudah selesai. Ini prosesnya one week. Ah, nggak pernah ikut pre-day sih. Oh, seminggu lagi. Iya. Udah, lu pergi sono, duit udah gua kasih. Iya. Gua tinggal. Iya. Pengen tahu hasilnya seperti apa. Ah. Yang penting gua kayak Bernard habis Hollywood. Go to hell. Saya akan kembali ke habitat saya. Orang gila apa kaya? Stop! Kau telah mencuri hatiku. Stop, kau telah mencuri hatiku. Tidak usah nyanyi. Ada urusan apa? Karena saya sebagai Saptam selalu tahu seluruh urusan umat. Tik, bos. Ngomong lu, sampah mulut lu. Benar. Coba. Tuh kan, gua gak bohong. Apaan lu cerita gua? Maaf, Pik Bos. Saya demi keamanan kantor, saya harus tegas siapapun yang masuk. Nih, aku lihat muka gua. Gara-gara pakai krim lu. Tapi, lu awas kalau kagak nyampe putih sama glowing muka gua. Lu bisa gua abisin dong. Bos, innallaha ma sabirin. Allah suka dengan orang sabar. Baru sehari. Prosesnya itu seminggu. Ya. Kalau udah seminggu, Big Boss wajahnya seperti artis Hollywood. Siapa? Bernard. Tapi gila, ini baru sehari. Kalau seminggu gue pakai, gue kayak macan loreng. Bener nggak ya? Enggak. Emang begini prosesnya? Proses. Namanya kehidupan ada proses. Namanya ingin ketampanan, butuh proses juga. Gitu ya? Iya. Kalau enggak, hukum lu buat gua. Lu, hah? Awas lu. Ya makanya. Lu awas lu. Siap. Allahu Akbar. Apaan lu tahu? Itu makanya kenapa sih, Bos? Itu bintik-bintik kayak cacar monyet. Bos lu lagi pakai krim kegantengan. Krim apa oli? Krim lah. Bos Dur Entertainment jangan bikin malu dong. Lu ngeliatnya jangan sekarang. Seminggu lagi lu liat muka gua ganteng and glowing. Cekidot. Cekidot. Ya dasar bandot. Muka gua jadi hancur begini. Ini gara-gara efek muka Ramon Siragil nih. Sialan banget tuh orang. Borot malah borot solusinya nih borot. Lu butuh bantuan si borot kan. Awal on, 11. Borot! Siap bos! Lu kemari borot, cepetan ke ruangan gua borot. Siap bos! Isi bos! Masuk! Apaan lu tawa-tawa lu? Permisi Pak Bos. Sirat. Muka Pak Bos kenapa? Masuk angin, dikerokin. Apaan lu tawa-tawa? Lu bantuin gua, lu tawa-tawa lu. Lah, Pak Bos kenapa? Nih, gara-gara pakai
Oh, mati si Ragil ramuannya jadi begini muka gua, Rod. Ya ampun, Rod. Ya, si Ragil dipercaya. Dia kan sapam. Mana bisa cari obat ganteng gitu. Gua dong, biasa blast onin orang. Kentut lu. Dia kan juga lu tanya, ya mak gua ganteng apa sih ganteng gua? Iya juga sih ya. Kenapa gua baru percaya sama si Ragil sih? Ini kan security, aduh. Lu panggil orangnya begini. Tau-tau lu, lu panggil orangnya. Emosi gua jadi. Oke, siap. Ragil masuk ruang Bu Bos. Cepat. Cih, tidak ilu. Ganteng kagak mah jadi begini gua nih. Hei, saya di sini. Emang lu yang gua yang cari. Duduk. Ini baru yang namanya Big Boss tahu. Namanya saya kan Satam. Diri mulu. Saya takut parises kasih duduk. Si bos. Eh, lu. Sepatu buat pabrik tahu. Sering nginjek itu ya. Ampasnya. Lu tahu gak muka gue jadi begini kenapa? Nih, gagal pengeramuan lu. Gue jadi begini muka gue. Maaf ya. Big Boss. Apa? Yang saya hormati. Bosku salah kali pakai krim itu. Kokom pakai krim itu udah demplon tambah cantik. Cantik apaan? Muka kayak tempe orang dikecapin gitu. Bos mukanya cakep, Bro. Lihat aja nih. Mana? Nih, tuh lihat Kokom. Itu gua juga punya. Nih, Kokom. Sama. Tuh. Lah, lu dari mana nih, Boto? Lu dia juga punya. Ini dari Google. Ya. Ini oles doang, tapi lu lihat kok jadi begini. Lu kasih apa muka gua? Ini ramuannya. Itu ramuan 7 hari di laut, 7 hari di darat. Itu ramuan saya gali pada saat malam Jumat Legi. Apa enggak kliwon? Loh, serem. Mendingan Legi. Lu balikin duit gua, lu. Duit gua lu balikin, lemar lu transfer lu. Maaf Big Boss. Saya kalau sama orang, uang sudah keluar, haram hukumnya untuk kembali lagi. Enak aja lu ngomong begitu. Lu gimana sih? Terus siapa yang ngerugi muka gue begini nih? Ya mungkin Big Boss itu bukan karena ramuan, tapi kutukan dari lahir. Kutukan apa lu? Emang gue si owner di Sumatera Barat sih lu? Siapa ya? Maling kandang. Masuk. Permisi, Bos. Iya, ada apa, Geng? Tadi chatnya udah datang. Sudah, gua lagi butuh dia. Suruh masuk, ya. Cepetan. Jadi jangan ketawa. Aduh. Halo Big Boss. Mukanya Big Boss. Saya ini pakai ramuan ini nih. Siapa nih? Satpam Bloon nih. Saya itu. Saya dari kecil udah main dokter-dokteran. Jadi efeknya begini. Dia bilang katanya muka saya nanti bakal ganteng, glowing, persis kayak Bernard, artis Hollywood. Iya. Emang ada artis Hollywood namanya Bernard ya? Bernard bukannya yang kartun sebelum lagi. Hah? Bloon sih, Bloon. Bernard kartun? Iya. Kurang aja, Rumil. Lu mau gitu sama gue, Rumil. Saya kurang putih. Saya kurang putih. Tapi kan dikursi lagi kan saya kasih skin care. Iya kan. Betul, dia seminggu lagi mau ngasih formula yang khusus. Nah, nih. Coba. Coba dong, itu ramuannya tolong diselidiki, dilihat, dicium, apa aja sebenarnya cincinnya. Buka dong. Sehingga muka saya seperti ini. Cium dong, cium baunya. Pedes gak? Astaga, Big Boss. Ada ini apa aja? Ini kan obat kuat, Big Boss. Ini obat kuatnya Maeot, Big Boss. Muka saya jadi gede dong kalau begini. Yang bener nih. Saya kan tahu bahwa Big Boss lemah. coba. Sampai dicium dulu. Ada wangi-wangi apanya, Dok? Saya mau tahu. Dicium dulu, ada wangi-wangi apa, Dok? Ini kok semuanya panas ya?
Wah, ini banyak biji-bijian dalamnya ini. Hah? Ada jahe, ketumbar ini. Hah? Ini obat kuat ini. Ini ginseng obat kuat ini, Big Boss. Aduh, kan saya jangan dipakai di wajah. Hah? Gosok di alat kelamin. Lu pikir muka gua masakan? Hah? Lu pikir muka gua apaan? Ada ketumbar, ada lada. Ini dari ragil. Ini dia hasil katanya bisa bikin glowing. Iya, Dok. Iya. Bos kalau pilih skincare, coba lihat siapa yang kenalinnya juga. Oh, masa dia kenalin kayak gini Big Boss mau? Iya juga sih. Kan bener. Hadiah buat lu. Ada hadiah buat lu. Cio. Syukurin lu, Big Boss, tolong panggil pemadam. Aduh, solusinya. Tapi saya obatin ya, ke klinik saya. Nah, boleh. Yuk, cabut. Aduh, aduh. Dah, aduh. Pada pergi, dah. Tinggal aja, biarin dia. Siap. Siap, syukurin. Gak lupa, panas banget. Dokter. Mana tuh yang kulitnya bersih banget kayak kertas APS? Dokter, aduh panas. Kom, tolong kom, tiupin kom.